Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada satu testimoni dari saya sendiri. Saya mau kasih tahu kalau hari ini saya masih bisa berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mama-mama yang sedang berjuang, yang sedang berjalan, bukan karena kuat dan hebat, bukan karena aduh bilang anak muda ya, tidak. Tuhan kasih talenta yang luar biasa, tapi saya tidak pakai untuk kemuliaan Tuhan. Saat Tuhan bawa tinggi, singkat cerita, saya pemain sepak bola. Saya pemain sepak bola, mantan Persipura juga, main sampai ke luar negeri, timnas Indonesia. Tapi itu tidak memuliakan nama Tuhan. Sama kesempat Bapak Ibu di tempat ini, gaji yang berat ratusan-ratusan itu. Tapi hari ini saya pegang mic berdiri di depan semua orang. Saya tidak malu. Saya tidak malu, bukan karena kuat dan gagah, bukan. Tapi saya bisa balas apa untuk Tuhan. Dia kasih semua untuk saya gratis. Dia kasih saya talenta yang luar biasa. Dia kasih saya semua anugerah cinta. Dia kasih semua gratis bagi. Bahkan sampai kekayaan apa semua itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Sampai 1.000 rupiah juga saya tidak bisa beli deh, kasih saya. Tidak bisa. Tahun 2018 saya putuskan untuk saya tidak main bola lagi. Terakhir main perseru-serui. Singkat cerita, saya bernama Steven Indiri. Harus nikah ya. Singkat cerita, kasih sampai hidup untuk melayani Tuhan. Kalau dulu saya memotivasi mungkin pamor, gaji, kontrak, popularitas, viral dan lain-lain ya. Tapi hari ini saya memotivasi Tuhan Yesus. Dia bilang barang siapa tidak menyambutnya seperti seorang anak kecil, itu tidak layak masuk kerajaan surga. Kamu bilang kau pendeta hebat bagaimana, tapi kalau kau tidak sambutnya seperti seorang anak kecil, kau tidak layak. Jadi saya mau bilang hari ini saya bersyukur bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua yang ada di sini. Tuhan Yesus sudah datang untuk kamu. Dia bukan datang untuk orang yang anggap dia berdiri benar, tidak. Dia datang untuk betul semua yang berdosa, terus semua berdosa. Tapi karena tahu orang ini, dia rela turun ke bumi untuk selamatkan kamu hidup. Karena kita berarti untuk dia. Baik, itu singkat saja dari saya, nanti selanjutnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin dikutangkan pujian yang berkat.